Awalnya anggota SPK mendapatkan laporan tentang adanya kejadian di perumahan Sentul. Akhirnya saya perintahkan anggota untuk melaksanakan olah TKP. Kejadiannya malam-malam tadi, kebetulan kita sebelum apel nih, coba cek TKP, tapi anggota memang sudah di TKP. Sama juga katanya. Pak Kanit, izin, Komandan. Setelah terjadi pencurian dan pemberatan, TKP di pelaku sudah diduga masuk lewat pintu dan mencongkel jendela. Kita sudah melakukan identifikasi dengan anggota. Ditemukan juga di TKP ada congkel sama arit yang diduga milik pelaku. Oke. Sementara laporan sementara itu. Rekan media mungkin sampai di sini ya. Kita coba olah TKP dulu karena ini memang masih status quo. Ya. Kemudian anggota melaksanakan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan adanya kejadian tersebut. Udah ikut dia nih dia. Ya. Ambil. Ini motor siapa ini? Tapi pelariannya lihat belakang ada? Lihat belakang. Duga ada bekas-bekas. Karena itu akses ke jalan. Oh, itu juga belakang. Dalam proses kita melakukan olah TKP itu dari gambaran secara umum, kemudian secara khusus. Dari luar, kemudian kita lihat ke seluruh bagian rumah sampai ke detail-detailnya. Lagi ya, dicari lagi. Barangkali ada barang bukti yang lain. Ini untuk sementara selesai. Nanti kalau berikutnya mungkin bisa memberikan keterangan di Polsek ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke, nanti ini ke sana ya, kantor. Kita di rakan lagi ya. Terima kasih rekan-rekan. Kedatangannya. Malam ini kita akan melaksanakan upaya paksa kepada beberapa orang tersangka. Pada saat rekan-rekan nanti memang kita mengharuskan untuk mengeluarkan senjata, ingat, hati-hati dalam menggunakan senjata. Anggota sudah mengetahui posisinya para terduga pelaku. Ini kita coba akan melakukan upaya paksa untuk melakukan penangkapan. Ayo, nggak apa-apa. Sebelah mana? Ayo, langsung masuk. Udah clear? Ayo, langsung. Ayo, langsung. Perasaan was-was, perasaan deg-degan pasti ada. Namun tentu saja perasaan itu hilang dengan bagaimana caranya kita ingin mengungkap kasus ini. Bu. Oh ini ya. Langsung. Ke bawah, langsung. Atas nama undang-undang, kami dari kepolisian Polsek Babakan Madang. Agar yang di dalam segera membuka pintu. Namun tiga kali kita berikan himbauan. Jangan bergerak. Diam. Kamu siapa? Kamu nama siapa? Hah? Kamu kan? Diam, duduk. Hati-hati. Satu lagi mana? Baru kamu mana? Baru. Diam. Gimana? Duduk. Lampunya mana? Gambar kita coba. Duduk. Pak, hati-hati. Ayo, sini. Kumpulin sini. Sini. Duduk. Cari. Duduk. Ini nama kamu siapa? Kamu? Ada senjata nggak? Ada, Pak. Ada, ini. Ada, depannya.
Kemudian di sekitar ruangan tersebut kita lakukan penggeledahan juga. Coba, coba geledah di belakang, geledah ke belakang, Pak. Geledah ke belakang, coba geledah, geledah. Berdiri, berdiri. Kumpulkan, kumpul. Saya kumpulkan di sini. Yang satu di mana? Ini yang satu di dalam kardus, Pak, di bawah. Ini jam tangan. Jam tangan dari mana nih? Nggak tahu. Kamu udah berapa lama di sini? Berapa lama? Siapa kamu? Udah berapa lama? Belum, Pak. Udah ditanyain. Udah clear semua? Udah clear. Anggota langsung. Udah, siapa? Udah ya? Semua? Nah, ini kita amankan di Polsek Babakan Madang untuk kita mintai keterangan. Masuk.